Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dengan Dr. Hewan Raja Yahya hari ini di Pasar Jonggol. Hari ini ramai nih, banyak lomba-lomba yang ditawarkan. Nah, saya mencoba untuk melihat lomba-lomba potong hari ini. Artinya lomba-lomba yang dijual atau dibeli untuk dipotong, tidak untuk digemukkan. Biasanya dijual untuk buat sate, sop, nasi kebuli, tongseng dan sebagainya. Nah, ini ada nih sekelompok. Ini malah ini bunting nih ya. Iya, bunting ini. Ini yang jantan nih, yang jantan. Banyak. Yang jantan ini nih, ini 8,5 yang jantan per ekor. Cocok untuk bakalan nih. Untuk bakalan. Ada 3 ekor yang 8,5, kalau yang satu lagi kecil itu 500-an. Ini yang satu lagi bunting. Yang bunting ini ditawarin 6,5. Nah, ini sudah laku tuh yang bunting. Itu dibayar oleh bapak ini. Ya, 6,5. Yang bunting 6,5. Murah ya. Berapa bulan lagi dia beranak tuh 6,5 persis. Sudah. Tapi yang jantan belum laku. Yang jantan belum. Yang bunting aja nih yang dibeli. Nih, 6,5. Murah. Bunting lagi. Ini bagus. Dibeli yang betina saja. Nah, yang ini belum laku nih. Kalau ini agak mahal karena jantan bakalan 8,5-an. 8,5 ini kayaknya ada domba campur periang. Nah, ini yang kecil ini malah 500, murah. Nah ini yang murah. Ya. Nah, ini dibeli oleh Pak Samsudin nih. Pak Samsudin ini pedagang dan pembeli juga, jadi dia jual beli. Dan dia biasanya ada di Pasar Jonggol, kemudian ada di Pasar Cikalong. Pasar Cikalong itu dibukanya hari Sabtu sama hari Selasa. Pasar Cikalong Wetan arah ke Cianjur sana. Nanti saya kasih nomor HP-nya kalau mas Henry. Nah, ini Mas Henry ini ketemu lagi. Sudah laku kambingnya, sudah laku 2 ekor. Ini dia kambingnya, dia bawa domba, dia hanya bawa 2 ekor. Ini dia sudah laku nih, domba priangan bagus ini, umur 1 tahunan, domba bagus untuk bakalan. Ini tadi dijual 15,5, umur 1 tahunan kira-kira jantan, dan sudah laku dua-duanya. Jadi dia bisa pulang nih Mas Hendy, cuma bawa 2 nih. 1,5 harganya tidak terlalu mahal lah, ini bagus, gemuk loh. Sudah laku. Mas Hendri punya. Jadi hari ini memang rame Pasar Jonggol seperti biasa. Kalau ini masih pagi ya. Nah, ini yang tadi cocok untuk dibesarkan lagi untuk dijadikan hewan kurban. Ini Mas Hendrinya nih. Hanya bawa 2 ekor hari ini, nggak banyak. Biasa hadir di Jonggol, juga hadir di Pasar Loji nih. Tapi dia nggak punya HP nih, nggak punya HP. HP-nya nggak pernah dibawa, ada di rumah. Memang pedagang itu
Ada yang bawa HP, ada yang enggak, begitu. Jadi kadang-kadang lupa rumah, di rumah di bawa HP, dan kadang-kadang dia juga memang tidak mau dihubungi. Nah, ini domba-domba yang lain nih masih banyak nih, masih banyak. Kita lihat lagi. Hari ini rame nih, domba banyak, domba, kambing, tapi lebih banyak domba kelihatannya. Nah, seperti ini keadaannya di Pasar Jonggol. Pasar Jonggol hari ini. Nah, itu banyak juga domba-domba kecil, ada yang indukan, anakan. Nih, barengan dibawa bersamaan. Nah, ini ada indukan, ada anakannya juga nih. Nih, murah meriah. Bisa dibeli sekaligus dengan anaknya, dengan induknya nih semua. Dan ini harganya macam-macam, macam-macam harganya itu. Nah, seperti ini nih, ini bagus nih untuk makanan, bisa digemukkan lagi, kelihatan badannya gemuk gitu. Oke, kita jalan lagi. Kita lihat lagi ke depan ada apa. Kelihatannya ramai. Sana biasanya Pak Haji Sayuti ada nongkrong di sana itu, tempat ramai-ramai itu. Pak Haji Ahmad juga pemotong besar. Nah, ini ada kambing nih, kambing. Ini juga ini biasanya kambing itu lebih murah daripada domba. Tapi tergantung juga kondisinya. Bagus nih kambingnya, bagus-bagus kambing Jawa. Oke, kita lihat ini berapa nih, murah ini, sekitar di bawah sejutaan. Nah, kita jalan lagi dah nih. Nah, ini juga ada kambing nih. Jadi hari ini memang campur, ada kambing, ada sapi juga, Pasar Jonggol. Tapi ada hari-hari tertentu hanya untuk kambing domba saja. Ini dia. Ini kayaknya sepertinya kambing ini nih, kambing Jawa juga, Jawa Randu apa? Itulah. Murah nih. Ini dijual berapa ya? Oh, ini udah dibeli nih, ini. Ini Pak Sayuti nih. Kambingnya Pak Sayuti sudah laku, sudah dibeli. Bagus nih, ini gemuk, gemuk-gemuk nih kelihatannya, kambingnya bagus. Kita lihat lagi ke depan ada apa di sana. Nah, itu dia, banyak domba-domba ini, kayaknya sudah dipesan, tinggal nunggu diangkut aja. Ini biasanya yang beli banyak itu Pak Haji Ahmad. Nah, ini kan kelihatan domba-domba betina ya. Itu dipotong ini ya. Ini sudah dipesan ini kayaknya. Sudah ditunggu, bagus-bagus dompanya. Dan ini biasanya murah meriah untuk dipotong. Jadi yang dipotong itu memang yang timbangan-timbangan rendah, karena terlalu, kalau terlalu besar juga sudah tidak enak lagi dagingnya untuk sate atau sop atau kari atau tongseng atau nasi kubuli. Ini bapaknya nih, nggak bawa HP, nggak bawa HP. Tapi dia udah dipesan ini, udah dipesan oleh Haji Ahmad. Jadi tinggal ditunggu aja. Nanti kita lihat Pak Haji Ahmad ada di mana, di depan sana. Ya. Oke, ini bagus-bagus nih, bagus-bagus, bagus-bagus.
Harga biasa aja, standar aja, seperti yang betina sekitar 600-700 gitu, tergantung beratnya, dan itu langsung dikira-kira saja. Seperti Pak Haji itu, dia sudah pengalaman sekali gitu, kira-kira. Kalau betina lebih murah, kalau jantan itu beda karena dia bisa dipotong. Nah, ini yang sudah ditanda-tandain, ini sudah dicat merah, ini sudah laku, jadi ambil oleh Pak Haji Ahmad. Cuman saya belum ketemu nih Haji Ahmadnya mana. Biasanya dia warnanya merah, itu miliknya Haji Ahmad. Warna catnya merah dia, Haji Ahmadnya. Nanti kita lihat Pak Haji Ahmad ada di mana. Nah, itu tinggal dipegang aja, tinggal pegang tali aja, tunggu diangkut ke mobilnya Haji Ahmad. Biasanya sudah gini, sudah ditandain, tidak bisa ditawar lagi. Sudah oke, okay dia sudah oke. Nah, ini. Nah, ini ada yang 700-an, 700-an. Murah nih, tapi udah dibeli. Hari ini bawa berapa ekor tuh? Nah, ini ada kambing, kambing kacang nih. Nah, ini banyak nih kambing-kambing kacang, kambing kecil. Ini juga kayaknya mau dipotong nih, kecuali yang jantan ya, kalau betina dipotong. Kalau kambing jauh lebih murah. Kalau yang betina itu bisa masih bisa 600-an, kalau yang jantan. Nah, ini Pak Haji Sayuti nih. Pak Haji Sayuti ini dia belanja di Cariu, Pasar Loji, kemudian di Jonggol dijual, dan yang beli itu Haji Ahmad, sudah langganan, sudah begitu seperti biasa. Jadi pedagang-pedagang itu berputar-putar di situ-situ aja, orangnya itu-itu aja. Jadi Pak Haji Sayuti jualnya ke Haji Ahmad, Pak Aceh juga jual ke Haji Ahmad. Nah, ini dia. Nah, ini Pak Haji Ahmad nih yang baju kotak-kotak tuh. Assalamualaikum Pak. Aduh. Mantap. Tuh kan, selalu dikerubutin oleh pedagang. Pak Haji Ahmad ini selalu dikerubutin pedagang-pedagang kecil. Tuh, dia selalu dikerubutin. Jadi dia tidak jarang ke Cariu, jarang juga ke Loji, dia hanya mangkalnya di Jonggol. Semua para pedagang Cariu, pedagang Loji yang membeli di Loji dijual ke sini. Nah, itu ada yang satu tuh, ada yang sakit kecapean. Nah, ini. Jadi dia semua belanja, semua pedagang yang dari Loji itu dijual ke Haji Ahmad. Satu hari bisa 150 ekor. Dia turun itu ada dua pickup, dua lantai, dua tingkat. Nah, itu biasanya semuanya ditampung ke Haji Ahmad. Harganya murah meriah. Dia betina-betina aja yang dia beli. Nah, ini semuanya nih, semuanya dia untuk Haji Ahmad. Jadi dia sudah pengalaman sekali. Dia lihat aja, dia raba terus dia angkat sendiri langsung dibayar. Nah, ini nunggu giliran aja, ini nunggu giliran. Semuanya akan dibeli oleh Pak Haji Ahmad dan dipotong. Ini dia punya pemotongan ada di Bekasi, di Caringin, Jatiwaringin. Itu dipegang-pegang langsung dibayar, dan dia harganya pas. Jadi ilmu taksirnya sudah luar biasa. Beda-beda 25.000 dia bisa. Jadi misalnya ada yang 6,5, ada yang 625, ada yang 700, dia tahu bedanya. Dan itu biasanya tidak meleset, dan para pedagang itu tidak bisa nambah lagi. Nah, itu ditandain tuh. Udah oke, ditandain oleh Haji Ahmad sama anak buahnya, anak stafnya itu. Oh, ini hari ini warnanya hijau. Biasanya dia warnanya merah. Nah, itu tinggal diangkat. Nah, udah dibayar, sudah oke. Nah, ini Pak Aceh nih, anaknya Pak Aceh. Anaknya Pak Aceh dari Loji. Jadi Pak Aceh ini juga belanja di ini ada Mas Reza. Mas Reza juga dari Cariu, dan semuanya dibawa ke Pak Haji Ahmad. Nih orang-orang Cariu nih, Cariu Loji ngumpul di sini. Ngumpul di sini semuanya. Ini bro. Juniornya Pak Aceh nih, junior Pak Aceh dari kecil udah diajarin tuh jualan kambing. Oke, demikian dulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa share and like, comment.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.